Baby bus. Merawat binatang. Selamat datang di stasiun penyelamatan binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil setelah kamu menemukannya. Kuda Nil yang membutuhkan air telah ditemukan. Ditemukan landak yang sedang bersedih. Seekor badak tersangkut di ban. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Ditemukan elang yang terluka. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Elang menabrakkan kepalanya dan mengalami benjolan besar saat dia belajar terbang. Membuat kompres es. Kompres es dapat digunakan untuk mengurangi pembengkakan.
Sayapnya juga cedera. Fantastis, elang itu dapat terbang lagi. Elang suka makan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Elang hidup di pegunungan. Sampai jumpa, elang. Landa kehilangan semua durinya karena sedih. Kupas kulit lidah buaya untuk membuat krim lidah buaya. Krim lidah buaya dapat membantu landak menumbuhkan kembali duri-durinya. Wow, duri-duri itu tumbuh kembali semuanya. Landak suka makan buah-buahan, sayuran, dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Landak hidup di hutan. Sampai jumpa, landak. Kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Air sangat dibutuhkan olehnya. Kuda Nil itu telah keluar dari air terlalu lama dan kulitnya terlihat pecah-pecah. Ayo oleskan salep. Berikan pembalut luka anti air. Buatlah kolam renang yang dapat ditiup untuk Kuda Nil.
Kuda Nil senang sekali di dalam air. Kuda Nil suka makan berbagai tumbuhan air. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Kuda Nil hidup di alang-alang pinggir sungai. Sampai jumpa Kuda Nil. Leher badak itu tersangkut di ban. Ayo bantu dia. Teruslah berusaha. Badak itu hampir bebas. Lihat, leher badak itu terluka. Tanduknya juga patah. Putar gagang untuk membuat tanduk baru untuk badak. Keluarkan ujung tanduk yang patah. Luar biasa, badak itu punya tanduk baru. Badak suka makan semua jenis daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Badak hidup di padang rumput terbuka. Sampai jumpa, badak.